Jadi hari ini kita akan menyerahkan hadiah April emas. Boleh sini, Bu. Ya. Sini, Bu. Jadi karena ibu ini adalah salah satu nasabah Pegadaian, kebetulan ibu ini transaksinya dulu di Lombok gitu. Iya, Bu, ya di Lombok ya. Saat mengikuti suami yang tugas di Lombok. Nah, harusnya serahkan di Lombok, tapi karena beliau ini ada di sini, ya kita serahkan sini. Daripada saya bawa ke sana, bawa ke sini lagi misalnya ini. Sekali lagi terima kasih banyak ibu. Ibu sudah mendapatkan hadiah April Emas Belanja Emas Nasional untuk periode bulan April, ya. Sekali lagi terima kasih. Saya serahkan ya, Pak, ya. Ya. Mari, Bu, serahkan. Ya, makasih, ya. Sini. Pak. Terus saya di sini baru buka tabungan di sini 2016 tabungan pasnya. Oh, di Lombok beli batangnya berapa gram? Berapa ya? 40 gram. 40 gram ya. Itu berarti ikut undian ini ya? Iya, kalau ikut undian ini programnya sebenarnya hanya yang dari belanja yang dari Januari sampai April. Itu berapa totalnya, Bu? Saya transaksinya bulan April. Bulan Maret akhir itu ya pas beli 8 gram. Maret akhir. Iya. 8 gram ya. Jadi sekarang totalnya total berapa? Iya, totalnya 15 gram. Sudah ada yang saya jual beli. Oh, total yang masih tersisa gitu. Iya. Program yang bernama April Mas. Pengadaan ke berapa tadi? 119. Iya. Itu online ya. Jadi online ini didamping oleh pejabat dari Kemensos. Ini yang ikut program kita di Kanwil 7 dan Pasar syukur mendapatkan satu sepeda motor. Itu nasabah sebenarnya di UPC Bengkel, Gerung Lombok Barat. Nah, kebetulan dia beralamat di sini, jadi kita serahkan sini biar simpel. Juga. Ini sebenarnya program gadai emas, teman-teman. Nah, hadiah yang 100 gram itu adalah diberikan dalam bentuk tabungan emas. Oh. Ini transfer langsung ke rekening nasabah. Animo nasabah? Animo? Untuk animo nasabah itu sangat kuat sebenarnya. Apalagi era sekarang itu emas sudah mendekati limit 1 juta. Ya, 900 berapa hari ini saya belum update. Itu sangat tinggi sebenarnya, dan ini merupakan harga emas yang cukup tinggi. Jadi sangat menarik minat masyarakat untuk membeli emas atau menabung emas sekarang.